Kadang-kadang orang itu merasa butuh Pancasila hanya ketika mereka mau tes CPNS. Orang-orang yang diminta untuk membaca tentang kewarganegaraan, memahami kewarganegaraan itu bukan di wilayah partisipasinya, bukan di wilayah kesadaran interaksi warga dengan negaranya, tetapi di tingkat hafalnya tanggal M. Yamin, tanggal berapa, sidang PPUU PKI itu tanggal berapa, itu yang harus dihafal. Pancasila, sila pertama menjiwai sila kedua menjiwai sila ketiga. Pancasila saling menjiwai sila satu, dua, dan tiga, seterusnya. Ini tidak logis. Tapi narasi ini kemudian direproduksi terus-menerus.